kopi, Mas. Ya nanti kalau udah buka. Wis kena, Mas. Nyelotak. Maaf. Kalau buka puasa nanti boleh, kalau sekarang ya nggak boleh. Sekarang kan bulannya puasa. Iya, puasa dulu lah, Mas. Ya. Bulannya apa orangnya? Puasa. Bulannya. Sehari tidak makan. Nanti Jaka tak ajarin puasa ya. Loh, kok enggak mau toh? Puasa dapat pahala kok. Oh iya, bisa. Nanti kamu dimarahin anu loh. Nanti kamu disuntik. Puasa. Yo, lah, tahu gitu tadi pakai obat nyamuk, Mas. Iya, Mas. Gak tahu sih saya. Ini kalau pakai bambu lagi gimana biar enak dilihat ini? Oh iya, Mas. Mas kendian. Pendek aja, Mas. Kira-kira segini. Ya ampun. Ini kenapa tak pilih bambu? Karena bambu itu sifatnya lentur. Enggak bakalan patah, paling cuma mentiung. Mentiung itu apa, Mas? Melengkung. Melengkung. Mas No, Mas Tri, ya. Yung. Aduh, kena nih. Aduh. Kenapa, Mas? Babati. Oh, babati. Ngerampal, Bukan. Trabas. Bukan. Iya, namanya ya. Bersih-bersih. Gladi bersih. Piket. Jah, bantuin nih. Bantuin bersih. Biar tempatmu nanti resik. Dong. Nyeplos. Yang lebar-lebar itu juga ini. Teman-teman kalau enggak hati-hati kena ya. Berdarah, Mas. Jaka. Kalau siang, kalau panas, neginya di sini. Kasih tahu, Mas. Kalau siang, kalau kepanasan, kamu neginya di sini ya. Kalau malam juga tidurnya di sini ya. Kalau hujan ke sini. Mas, cari kayu. Dua, Mas. Wih, itu kalau enggak itu aja, Mas. Ini dipotong jadi dua. Pindah ya, Mas? Jadi kalau kena angin enggak ini. Ya Mas, itu gelar sini aja. Sisanya. Nah. Sini. Oh, biar enggak terbang. Iya, biar enggak terbang. Oh, kalau enggak gini aja malang ini. Nah. Ini masih ada satu lagi nih. Tengah-tengah. Ya, sini. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, rumah atau ya, apa ya tempatnya dulu lah, tempat tinggal. Ini ya Mas ya, ini mungkin baru sementara. Mungkin hari-hari esok Mas Tri sama Mas Gendon sama Mas Juka samping-sampingnya nanti dikasih tumbuhan biar enggak ini lost gitu loh. Iya. Biar ada penutupnya. Benar. Ya syukur-syukur kalau Jaka mau diajak pulang ya. Malah enakan di rumah. Di rumah pakai kasur. Iya. Selimut. Keren. Keren, Mas. Coba Jaka, sini Jaka. Sini, Jaka sini. Sini. Itu ada sampah-sampah itu, Bang. Nah. Yeah.
sini. Eh Mas, diajarin Mas, Mas Tri. Kenapa Mas? Saya nggak bisa ininya komunikasi sih. Aduh, diajarin suruh duduk situ. Eh, kamu sudah kasih. Mas, deketin Mas. Deketin sini. Nah. Nah. Kelihatannya ya. Deketin lagi mungkin. Nah, tuh jadi teman-teman. Ya. Jadinya seperti ini kurang lebih. Nanti kalau kamu tidur di sini dan di sana lagi. Kalau kepanasan di sini. Nih, Mas Tri. Kalau hujan nanti kamu ke sini ya. Nih, ini kan udah ada atapnya ini. Enak toh? Kamu tidur enak loh. Nanti kapan-kapan tak bawain tikar buat kamu. Tikar. Gimana? Bagus ya? Enak. Mantap ya. Bagus katanya. Iya, enggak apa-apa. Jaya. Tadi Masnya enggak bawa makan. Enggak bawa makan. Iya, marah enggak? Piye? Mas Tri tadi enggak bawa makanan. Loh, oh, kamu jangan marah. Lapar lagi. Mau dicari ini, Mas. Tadi cari enggak ada, Mas Wahyu. Ini tandanya kalau kayak gini lapar lagi. Iya, lapar. Oh, saya sih cuma nebak-nebak gerakan dia ini. Mas Tri tadi enggak bawa makanan. Namanya juga disimpan sini aja. Dicok neh kok, Mas. Kamu jangan marah toh. Emang tiap hari Mas Tri, Mas Gendo sama Mas Suka kalau sini bawa makanan? Iya, oh, Mas. Alhamdulillah. Kecil-kecilan lah, Mas. Kadang juga bawa nasi. Bisa buat cemilan juga, Mas. Oh, cemilan. Ya, terus gimana dia marah? Kan gini, Jaka. Kan udah ini dibuatin apa? Tempat tinggal sementara ini. Jadi Mas Tri minta maaf kalau emang enggak bawa makanan dan marah. Apa kata dia? Kok gak dibawain? Padahal tiap hari dibawain. Nanti kan kamu bisa nyari itu, singkong atau jagung. Kasih koreknya, Mas, buat Jakar. Udah dibuat. Sakin lagi. Jangan dirusak. Jangan. Mau dirusak ini, Mas. Capek-capek bikin. Tak sentil engko, tenan. Ini buat ngingetin Mas Yanto ya. Jadi kalau Mas Yanto sama Mas Rie kesini, inget sama rumah ini. Oh ya, ini yang apa, yang pernah bantuin bikin kayak gini. Gitu. Kamu jangan takut. Temen-temen juga ya. Dia tahu di prank gak sih? Mungkin gak tahu. Ini kan Mas Rie cuma mau ngeprank kan? Iya, ngeprank. Tapi bawa. Bawa. Tadi dua. Tapi kasihan juga itu liatnya. Melas. Siapa tahu dia ini, Mas, lapar beneran ya. Lapar. Iya. Oke. Cek. Lapar. Itu cuma di prank sama Mas Tri. Enggak prank. Tadi enggak bawa makanan padahal. Bawa. Ya deh, yuk balik yuk. Ayo, balik. Balik ya. Ya kan kamu bisa nyari ini. Kan bisa nyari sendiri. Ubin, buah-buahan. Kasih korek, Mas, buat bakar, Mas. Kok we malah manja toh sekarang? Aduh. Aduh, yuk balik. Balik, ayo, balik. Pulang ya. Pulang ya. Ya, dadah. Pulang, pulang. Pulang dulu ya. Ya, jangan. Nanti. Nanti dirusak loh. Jangan kasih-kasih. Eh, jangan marah toh. Wong kok ngambekan ngono lho. Eh. Jaga. Mau aku nek marah ngono. Dia marah beneran lho. Jangan marah toh. Eh. Jaga. Eh, jangan ngadep kamera. Mas Tri bawa sesuatu lho. Eh, bohong katanya. Katanya bohong. Enggak bohong ini lho. Eh, marah beneran. Ini lho, Mas Tri bawa apa ini? Eh. Bawa ada, ada. Bawa apa? Tapi bohong. Tapi bohong. Enggak. Beneran. Bercanda. Eh. Nenek.
kata dia. Seneng banget mas sih. Ini lapar-lapar gitu. Nih, saya bawain roti. Tadi cuma ngeprank kamu. Tahu prank enggak? Ini lo prank. Nih. Prank. Bambu. Nih. Saya bawain roti berbagai rasa itu. Biskuit Roma kelapa. Bisa bukain enggak? Bukain bisa enggak? Enggak bisa. Coba bukain, Mas. Nih, nah, caranya buka tuh gini. Seret. Jaka kan enggak puasa, Mas ya? Enggak, Mas. Oh iya. Aduh, enggak suwek. Nih, langsung dimakan aja, Jaka. Dimakan aja. Iya, dimakan. Katanya lapar tadi. Iya, iya. Katanya tadi lapar. Nih, dimakan. Ini udah dibuka. Oh, ini udah dibuka. Buat teman-teman yang di rumah, jangan apa? Tergiur ya sama Jaka karena di sini Jaka kan ya makan. Ya ya ya. Mungkin sama kita bisa mengevaluasi. Mumpet-mumpet malu dia. Ber di prangisin. Gimana cara puasa? Nanti diajarin Mas ya. Iya Mas. Mas ber di prangisin. Malu-malu. Iya. Pulang lagi. Dimakan kok. Jadi buat teman-teman yang di rumah apa ya? Bersyukurlah kalian yang mempunyai keluarga yang lengkap, mempunyai harta benda yang mewah, kecukupan. Kita ambil posisi apa? Sisi positifnya dari Jaka ini, jadi dia itu hidup sederhana, hidup nggak punya apa-apa, tapi masih bisa ketawa ke TV di sini Mas ya. Dan di sini tim Telusur Alas juga beruntung banget punya Jaka, gimana tim Telusur Alas juga mungkin banyak sedikit belajar dari Jaka juga ya Mas ya. Iya Mas. Saya pribadi pun saya juga belajar banyak dari Jaka, di mana dia itu bisa menerima keadaan dia seperti ini. Jaka ini kan manusia normal ya Mas ya. Iya Mas. Iya, mas. Cuman pernah sedikit di cacat. Enggak bisa bicara. Oh iya. Kayak gagu itu aja ya. Mungkin di situ orang tuanya nggak mau nerima atau gimana ya? Nggak mau nerima Mas. Jadi buat orang tuanya Jaka, kalian saya yakin sih menyesal karena telah membuang anak kalian. Anaknya pintar. Iya, anaknya tuh pintar cerdas di sini. Masih bisa hidup di sini tuh alhamdulillah. Iya Mas, bersyukur alhamdulillah. Ya semoga kedepannya itu Jaka mau ini ya Mas, ya, diajak pulang. Iya Mas, benar. Diajak pulang. Jaka mau pulang yuk sekarang? Gak mau ya? Gak mau Mas. Mau dimandiin aja gak mau. Dimandiin juga gak mau? Gak mau. Biar jadi cakep. Mandi? Hei. Mau diajak ke mall Mas. Nanti tak cariin mau. Cewek. Gak mau. Kamu tahu cewek gak? Gak tahu. Apa kapan-kapan kita bawa cewek kesini? Boleh. Hei, saya kan punya adik cewek. Iya. Si Bella. Iya. Nanti apa? Coba kenalin. Tahu coba nanti saya tanya si Bella dulu mau enggak? Oh, Mas, ya boleh, Mas. Nanti tak bawain teman lagi ya. Nanti kamu jangan itu loh. Jangan nakal. Jangan usil. Cantik nanti. Mas Tri aja naksir sama adik. Adiknya Mas Yanto. Ya. Kata dia mau enggak? Bawain teman cewekmu. Mau. Ya udah, nanti biar ini dikenalin ke sinilah kalau mau. Biar dimasakin. Mas, ini bentar lagi buka puasa Mas. Iya ya Mas. Kita pulang aja dulu kali ya. Pulang. Jaka, kita semua pamit pulang ya. Kamu hati-hati di sini ya. Jaga diri baik-baik. Ini nanti malam dimakan. Jangan lupa dihabisin. Besok tak bawain lagi ya. Nasi mau. Nasi kayak kemarin itu enak. Pring harus Mas. Ini udah banyak Mas Gindon, kasih pring berapa? Bung Mas. Bung. Oh, lauknya toh. Rebung. Ya udah, yuk Mas yuk. Yaudah, saya pamit. Juga soalnya masih perjalanan. Iya, Mas. Jauh loh. Nanti nanti paling pas ya Mas sampai sono. Sampai rumah ya pas azan nih. Alhamdulillah Mas. Belum mandi juga. Saya terima kasih banyak buat tim Telusur Alas. Iya Mas. Mas Gido sama Mas Suka. Saya juga terima kasih banyak Mas. Buat Mas Yanto, Mas Re. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, kita saling membantu lah. Iya Mas. Satu sama lain. Mudah-mudahan kita masih bisa tetap silaturahmi. Amin.
Oh iya, ini tim Tulus Teralas ini lebaran mau kemana ini? Ada acara enggak? Mungkin enggak ada, Mas. Enggak ada. Ya mungkin nanti main-main ke base camp lah ya. Siap, Mas, siap. Kita sapa-sapa saudara-saudara kita semua. Iya, bareng-bareng. Iya, Mas. Ya udah, Mas, yuk. Ya udah, Jaka, kita pamit pulang dulu ya. Hmm. Kamu enggak mau pulang beneran? Heeh. Hmm. Ayo pulang yuk. Pulang. Saya pulang yuk. Ayo pulang. Ayo. Enggak mau. Kamu hati-hati di sini ya. Ayo masuk. Nanti dimakan ya. Arif ini. Sampai. Yuk, Jaka. Aduh. Saya pulang dulu. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Dadah. Mana Mas tadi jalannya? Duluan. Oh, sini, Mas. Lain kali kalau kesini ini ya apa bawa obat nyamuk. Oh Mas, bawa obat nyamuk, Mas. Sofail biasanya dia bawa, Mas. Apa ya, ini tutup di sini kali aja ya, Mas. Iya kan, apa Mas Yanto yang nutup ya. Di situ aja enggak. buat teman-teman, mungkin video kita cukup sekian. Terima kasih buat Mas C, Mas Yanto dan Mas Rey yang sudah berkenan bertemu dengan kami. Iya, sama-sama. Ya udah, kita pamit ya, Mas. Yuk. Oke, buat teman-teman, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.